Assalamualaikum, salam Ramadan. Kita bertemu kembali dalam Mutai Edisi Petang di Sabah Hits Online TV bersama saya Rishna Irham. Kita teruskan ke tajuk utama petang ini. Pelancaran Hari Koperasi dan Koperasi Star Sabah Berhad peringkat tambunan 2022 telah dirasmikan hari ini. GRSBN akan mengatasi masalah perumahan khususnya di Sabah. Terjadi kebakaran berulang lagi di Semporna. Program Hari Koperasi dan Pelancaran Koperasi Star Sabah Berhad peringkat Dewan Undangan Negeri Tambunan 2022 telah diadakan pada hari ini di Tambunan. Program ini bertujuan untuk melancarkan sebuah koperasi Star Sabah Berhad dilancarkan buat kali pertama di daerah Tambunan. Pelancaran Hari Koperasi ini akan memberi impak yang besar kepada rakyat untuk meningkatkan ekonomi negara. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah Yang Berhormat Datu Seri Panglima Dr. J. Frici Ketingan berkata, undang-undang koperasi ini telah pun didaftarkan di bawah Seksyen 7-1 Akta Koperasi 1993 dan bilangan ahli koperasi ini sebanyak 13 orang sahaja. Tambahnya 7 teras operasi antaranya adalah anggota adalah sukarela dan terbuka kepada sesiapa sahaja. Kawalan demokratik dan anggota, penglibatan ahli dalam sektor ekonomi, autonomi dan kebebasan, pendidikan latihan maklumat, kerjasama di antara koperasi. Ujarnya beliau berharap semoga koperasi Star Sabah Berhad menjadi koperasi yang maju dan memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Sabah dan beliau turut menyampaikan sijil kepada terlibat dalam program berkenaan. Saya IBLB, saya Rishni Ham dan saya Syazena Azman. Kami dari Sabah Hits dan Sabah Gazette ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan 2022. Produk inovasi terbaru adalah mesin pembersih sampah sungai telah dihasilkan oleh Universiti Malaysia Sabah bagi mengatasi masalah pencemaran sungai yang semakin membimbangkan. Inovasi tersebut merupakan satu sautan terhadap seruan Kerajaan Negeri Sabah dalam usaha memulihkan beberapa sungai tercemar di kawasan Kota Kinabalu. Penyelidik merangkap Pengarah Pusat Pengurusan Inovasi dan Pengkomersialan UMS Prof. Madya Dr. Gidon Adrian Jana Un berkata, mesin tersebut mampu mengaut sampah dan sisa buangan pembejal sehingga 60 liter atau 90% sampah di sungai. Jika mesin itu dibina menggunakan bahan aluminium dan besi tahan karat, ia akan mampu bertahan sehingga 5 tahun. Antara sungai yang dijangka menggunakan mesin ini termasuklah Sungai Darau Menggatal, Sungai Petagas, Sungai Sembulan dan Sungai Putatan. Tambahnya, sekiranya sungai itu dipulihkan, ia mampu memberi ruang kepada pelbagai aktiviti yang boleh menjana ekonomi masyarakat setempat selain meningkatkan keindahan dan kebersihan alam semula jadi. Projek ini turut mendapat sokongan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Sabah yang turut menyumbang dana berjumlah RM30,000. Kita kembali sebelah sini. Bertemu kembali. Kesungguhan Kerajaan Negeri Sabah untuk memastikan masalah perumahan rakyat dapat diatasi dari semasa ke semasa terbukti dengan pengumuman yang dilakukan untuk mewujudkan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya. Ketua Penerangan Bersatu Negeri Sabah, Saudara Khairul Firdaus Datu Akbar Khan berkata, masalah perumahan rakyat adalah antara satu isu yang dekat dengan keadaan rakyat dan Kerajaan GRSBN akan berusaha untuk meletakkan agenda perumahan sebagai agenda perjuangan utama. Tambahnya, segala usaha yang diatur, dirancang dan dilaksanakan tidak lain tidak bukan adalah demi merealisasikan impian rakyat Sabah dan ini adalah amanat yang sebenarnya dari rakyat sejak pilihan raya negeri pada 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lupa berbuka dengan Big Coffee dan sebiji buah kurma. Big Coffee, terasa nikmatnya.
Ahmad Has daripada Eksekutif Kanan Syarikat Tempatan Sabah ICT, Saudara James Leong, mengenai inisiatif inovasi digital, penerapan dan e-dagang untuk Kementerian Pertanian dan Perikanan Sabah. Pembentangan cadangan penubuhan sistem ekopasaran Sabah yang dipanggil ESME yang antara faedahnya kepada negeri Sabah dan ATM. Inisiatif yang dicadangkan seperti menggalakkan generasi muda untuk mengusahakan pertanian berskala mikro kecil dan menggalakkan usahawan tani serta menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey C. Ketingan berkata, sebagai syarikat dan rakan kongsi teknologi terkemuka dalam penyedia penyelesaian infrastruktur cloud atau digital, pengurus data dengan cyber security, dijelaskan bahwa proposal itu adalah ekosistem cloud based untuk mencapai visi MAF untuk mewujudkan sektor pertanian modern berorientasi komersial, berdaya saing dan dinamik. Kembali selepas ini. Bertemu kembali. Kebakaran rumah atas air di kawasan kampung Bangau-Bangau Sempurna telah berlaku pada kemarin dan jumlah rumah yang musnah belum dapat dikenal pasti. Ada difahamkan mempunyai ramai pelajar di sekolah alternatif yang menjadi mangsa kebakaran dan pihak berwajib berusaha untuk membantu penduduk kampung yang terlibat. Tambahnya operasi pemadaman api telah dilakukan oleh sepasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Sempurna dan operasi itu berjaya dikawal sepenuhnya. Setakat ini tidak laporan kemalangan jiwa yang berlaku dan kesemua mangsa kebakaran berada dalam keadaan yang selamat. Terima kasih sudi bersama saya di edisi petang. Saya Irish Nidha melaporkan berita terkini di Sabah Hits Online TV.